Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk berita-berita yang hangat hanya di Connect TV News. Sekian dan terima kasih. Kes rasuah Zeti hanya tips of the iceberg. Kenapa begitu sukar mendakwa bekas Gubernur Bank Negara? Begitu juga kenapa sukar untuk bekas Gubernur Bank Negara memberi keterangan sebagai saksi pada kes Dato' Sri Najib Razak? Jawapannya tersangat mudah. Ini kerana kes ada interrelation dengan kes lain membabitkan Dato' Sri Najib Razak. Jawapan Zeti pada semua soalan boleh binding dan terikat dengan kes yang lain yang terkait 1MDB dan SRC. Zeti menjawab iya pun boleh dirungkai, menjawab tidak pun sama juga. Sebenarnya, apabila Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim memberi kenyataan bahawa ada bekas Perdana Menteri dan bekas Menteri Kewangan, ada punggah kekayaan berbilion negara, semua orang lama dalam politik tahu Anwar bermaksud mahadir dan daim. Bagaimana? Bermakna jika ia membabitkan wang berbilion milik negara, maka pasti soalan berikut, di manakah berbilion-bilion itu sekarang? Di dalam negara, di manakah ia diletakkan? Adakah aset dan perniagaan milik kroni bilioner itu tempat soroknya? Atau adakah ia disalurkan ke luar negara? Jika iya, bagaimana wang berbilion itu lalu keluar celah kangkang bank negara begitu mudah? Ini juga ada syak, wasangka dan jawapan kenapa